Kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial, yaitu tentang bagaimana cara steel clamp in dan ek beserta top TMA atau titik mati atas pada mesin Yamaha Mio. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung aja para penonton semua. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu di bagian penutup klep ya. Nah, ini penutup klep yang in. Terus yang kedua kita buka penutup klep yang eknya. Kemudian untuk lebih meyakinkan kita bisa buka di bagian lubang businya ya. Jadi kita sengaja buka di bagian lubang busi ini untuk meyakinkan piston itu benar-benar berada di atas. Nah, selanjutnya kita paskan di bagian blok magnet ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebelum kita setel di bagian klep, kita akan coba cek dulu untuk klep in ya. Nah, ini adalah klep yang in. Klep yang in itu adalah klep yang mengarah ke bagian manifold atau karburator ya. Ini disebutnya sebagai klep yang in. Nah, untuk klep yang ek ini adalah yang mengarah ke bagian lubang knalpot. Ya, jadi yang atas adalah klep in, yang bawah adalah klep ek. Langkah selanjutnya kita persiapkan kunci 17 ya. Nah, ini untuk memutar di bagian blok magnetnya ya. Kita kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita posisikan tanda yang ada di blok magnet. Ini ada tanda garis. Nah, ini itu harus benar-benar lurus dengan tanda nok yang ada di atasnya, ini yang ada di rengkes ya. Jadi kita posisikan benar-benar pas. Nah, seperti ini. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi posisikan seperti ini. Sekali lagi, tanda garis ini harus lurus dengan tanda nok yang ada di rengkes. Nah, berarti harus seperti ini. Coba. Nah, ini lurus ya. Itu posisikan seperti itu. Nah, untuk meyakinkan kita bisa pindah ke bagian lubang busi ya. Sebentar, saya akan tahan dulu untuk di bagian ini. Nah, ini agar tidak bergeser, sengaja saya tahan seperti ini ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini harus benar-benar lurus. Nah, itu pas ya, lurus ya, sangat lurus sekali. Kemudian kita coba masukkan obeng sini. Nah, ini kelihatan ya para penonton semua. Ini ada sentuhan, berarti ini menandakan piston berada di depan. Oke. Nah, kemudian para penonton, ini sengaja di bagian blok sebelah kiri tidak saya buka ya. Nah, ini sekedar gambaran aja saya persiapkan untuk gigi sentrik. Nah, ini posisikan ketika para penonton semua untuk di gigi sentrik di bagian ini, itu ada yang namanya tanda garis seperti ini ya, tanda garis seperti ini. Dan posisikan untuk noken asnya itu bebas ya. Nah, jadi ketika kita sebelum setel di bagian klep, sekali lagi kita posisikan tanda garis yang ada di magnet itu harus lurus dengan tanda yang ada di rengkes. Itu satu. Yang kedua adalah kita posisikan piston itu berada di depan ya, dengan cara untuk meyakinkannya kita buka di bagian lubang businya. Kita gunakan obeng. Nah, di situ pastikan ada sentuhan.
Nah, yang ketiga, kita posisikan di bagian gigi sentrik yang depan. Nah, di sini posisinya itu harus menghadap ke depan. Nah, ini ada tanda seperti ini ya. Nah, ini harus menghadap ke depan. Dan biasanya itu noken asnya sudah bebas. Oke, kemudian untuk penyetelan di bagian clap in, kita setel di angka standarnya itu 0,06 ya. 0,06. Kemudian kita persiapkan puller jog ya. Nah, ini 0,06. Nah, ini mohon maaf untuk ukurannya sudah tidak kelihatan ya. Ini 0,06 untuk standarnya. Kemudian setelan klep. Nah, ini kuncinya. Dan juga kunci 8 ring. Nah, ini ada yang menggunakan 8 ring, ada juga yang menggunakan 9 ring ya kuncinya. Tergantung mur pengunci ini. Kalau ini kuncinya kunci 8 ring ya. Nah, cara kerjanya kita kendorkan dulu di bagian mur ini, kemudian di bagian setelan klep ini kita tahan. Oke, kita putar ke arah sebelah kiri ya. Nah, ini kita putar ke kiri untuk kunci setelan klep ini kita nahan. Oke. Ini terlalu rapat ya para penonton semua. Kemudian kita coba masukkan puller jognya. Nah, untuk memasukkan puller jog itu harus dimasukkannya ke celah yang ini nih. Coba. Nah, yang paling bawah ya. Di ujung klepnya. Nah, di sini. Diusahakan di sini itu harus seret ya, tidak boleh enteng dan tidak boleh terlalu seret ya, sampai kita tidak bisa menariknya seperti ini. Jadi usahakan ini seret ya. Jadi jangan terlalu enteng dan jangan terlalu keras juga ya, atau terlalu kencang. Nah, ini masih terlalu enteng. Kita coba putar sedikit ya. Nah, ini terus kita coba putar. Nah, ini sudah seret ya para penonton semua. Nah, ketika kita tarik di bagian puller jog ini, itu harus seret ya, tidak boleh enteng dan tidak boleh terlalu kencang. Sekali lagi. Nah, ini udah seret enak ya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita kencangkan di bagian murnya. Dan yang ini, klep yang ini, ujung klepnya kita tahan pakai kunci klep ini. Nah, ini kita gunakan kembali kunci 8 ring, kita putar ke arah sebelah kanan, dan kunci klep ini gunanya sebagai penahan ya. Oke, agar tidak mengikuti ketika kita kencangkan di murnya. Oke, kita coba. Ini untuk setelan klep in dan X juga sama ya, 0,06. Nah, ini udah seret enak sekali ya. Coba kita, nah, oke, kita coba masukkan kembali. Nah, ini seret ya para penonton semua. Oke, jadi seperti itu untuk penyetelan di bagian clap X, apa clap innya. Nah, kemudian untuk clap X nya juga sama seperti itu ya. Setelah kita topkan semuanya di bagian blok magnet dan di bagian piston benar-benar sudah di atas dan di GG sentrik sebelah kiri yang tadi saya jelaskan, yang menandakan noken as itu bebas, maka penyetelannya sama seperti kita setel di bagian clap in. Oke, ini udah pas ya. Ini kita kasih
0,06 ya para penonton semua. Nah kemudian untuk penyetelan di yang X nya itu juga sama. Nah ini terlalu longgar ya, ini terlalu longgar. Oke kita coba ya, mohon maaf untuk yang X itu susah juga kameranya. Nah kita posisikan di sini aja. Nah ini longgar sekali ya para penonton semua. Oke. Sama kita kendorkan dan ini kita tahan ya. Kita putar ke arah sebelah kiri. Dan ini kita putar ke arah sebelah kanan ya. Untuk mengencangkan kita putarnya ke arah sebelah kanan. Nah ini, kalau misalkan kita mau dikendorkan berarti ini kita putar ke arah sebelah kiri ya. Oke kita pasangkan pullernya. Putar. Enak ya. Kemudian kita kencangkan kembali. Yang ini nahan, terus kita putar ke arah sebelah kanan murnya. Oke, kita coba ya. Ini. Oh, ini terlalu rapat para penonton. Kita coba kendorkan lagi. Nah ini pas ya. Nah kalau misalkan sudah pas seperti ini baru kita kencangkan. Kita coba kembali. Nah ini udah pas seret ya, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu enteng. Nah ini seret. Oke jadi intinya kita harus seret dan kita setel di clap in dan ek itu 0,06. Oke kita coba. Cek yang in. Udah pas yang X nya nah ini juga pas ya, tidak terlalu longgar. Oke jadi seperti itu para penonton semua, apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 9119. Terima kasih dan salam otomotif.